Kalau Mayfri, Anjana, sama Syarifah liputan 17-an di Jakarta, aku juga liputan 17-an, tapi di tempat yang berbeda. Nadia Sokara di Karya Dewa Rizky, seru. Kita sudah sampai di KRI Dewa Ruci. Jadi hari ini agendanya adalah karena 17 Agustus, jadi akan upacara, tapi upacaranya itu di tengah Sungai Musi. Semua peserta udah ngumpul, mulai dari Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut, putra-putri maritim, terus juga ada siswa-siswi sekolah pelayaran yang dari Jakarta maupun dari Palembang. Jangan bentang-bentang dengan bayi cakep, bilangnya nggak kuat, nggak boleh, dosa. Silakan ke tempat TNI Purnawirawan ini. Muda TNI. Udah geladi dulu sebanyak 2 kali latihan dari awal sampai akhir. Selesai latihan, kita nunggu detik-detik proklamasi. Pembuka persiapan upacara. Nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Upacara di atas KRI Dewa Ruci itu emang beda ya dibandingin upacara-upacara pada umumnya. Karena kalau upacara di sini nggak ada komandan upacaranya. Nah selain itu proses pengibaran benderanya juga nggak ada. Walaupun begitu proses upacara tetap hikmat. Hari Dewa Ruci baru pertama kali upacara di tengah Sungai Musi. Makanya ini banyak banget peserta yang rela hadir dari Jakarta ke Palembang untuk ikut upacara ini. Merdeka! 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 Mari kita nyanyikan sebuah lagu untuk kaum paka. Upacara selesai, kapal kembali ke dermaga. Maju! Oke, ini kita udah mau sandar. Sandar ambil gambar. Setelah selesai upacara, aku cari narasumber untuk lengkapi liputan aku. Di mana pun selama itu di dalam. Kapal udah bersandar, sekarang warga diperbolehkan untuk naik dan foto-foto di kapal legendaris KRI Dewa Ruci. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, besar bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Belum sempat bikin liputan tentang open ship, tiba-tiba kantor nelpon untuk cepat-cepat ngirim gambar liputan upacara 17-an tadi. Jadi aku sama Mas Angga langsung keluarin laptop dan bikin materi. Ini ada komandan KRI Dewa Ruci, hari ini berlayar nih tadi. Karena Gav tadi minta materi untuk tayang sore, jadi harus edit, terus kirim gambar via internet sekarang juga nih. Naskah dan gambar sudah dikirim. Jadi materi upacara 17-an tadi siap tayang di Great Avenue. Usai pelaksanaan upacara, KRI Dewa Ruci kemudian adakan open ship bagi warga Palembang yang ingin berkunjung dan mengetahui lebih dekat KRI Dewa Ruci. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Jadi kalau udah nyampe di atas, ini dipasang.